Jadi tiang ini ku mikirkan nek loro kok dipikul ngoten. Oh, ngoten. Biyen nek. Biyen. Tapi jenengan yo ngono ora, ngomani ra, Mak. Apa jaman-jaman susah niku. Wah, yo ora terima ngomani, Mas. Kulo Pak melahirke anak kulo niku tahun 2000 niku kulo sesar niku saking mriki ditandu teng sarung. Oh, jenengan ngomani dhewe niku ditandu niku. Ya nglakoni, Mas, ditandu ning sarung padahal aku Pak sesar. Sesar iki karang anakku dampet, Mas. Lanang karo wedok. Sesar iki ora cukup ning Semarang kene ning Banten Weleri. Ulang Banten. Nah, tapi saka kene dulune iki dipikul. Saking le darurate nggone. Dipikul tekan sedadi. Sedadi. Riyen dalane mboten kaya ngoten, Mas. Lemah iki. Ya lemah sak tapak blekok, Mas. Blekok. Heeh, blekok sak. Sedulur, kali ini sedulur akan saya ajak untuk mengunjungi kampung yang terletak di ujung desa dan terpisah sendiri dari kampung lainnya di Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Ya, sedulur akan saya ajak untuk mengunjungi kampung yang bernama Kampung Omah Songo. Wah, unik sekali ya. Nah, kebetulan pada waktu kita pas baru sampai di kampung ini, kita bertemu ketua rukun tetangga kampung ini, yang rumahnya ini berada di garda terdepan Kampung Omah Songo ini ya sedulur. Wah, bisa kebetulan gini ya. Nah, ini kok apa jalannya kadosnya mun saya, Mas? Maksudnya apa dibangun ini karena desa wisata niki terus di API ngoten. Mboten niki kan nggih desa wisata kalih sing pertama niku bangunan dalan niki buat jalur ekonomi. Oh, jalur ekonomi ten saben niku nggih. Nggih. Lah niki terus e niki ndi kan mriki sedo ya sing saben-sabene. Oh. Sabene ten mriki sing gogo-gogo niki baune. Ya niki ten mriki. Oh, repot-repot. Itu nopo-nopo. Berarti om apa desane Cacaban? Yeah. Desa Cacaban itu enten pirang dusun, Mas? Tiga dusun. Oh, apa mau ning Gemplong? Dadi kalih Sepergi. Oh, Surodadi niku dusun. Dusun. Berarti enten makome niku sing carane anune ya. Mungkin biyene apa niku? Biyene niku. Lah niki nggih enten makame. Nang mriko Ki Agung Surodadi. Nggih. Yeah. Surodadi niku kan. Ini Surajaya. Oh. Nah, ini kita berada di Omah Songo ya, Dulur. Kampung Omah Songo yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah Kampung Rumah Sembilan ya. Nah, ini berada di Desa Cacaban, Dulur. Kita mau lihat-lihat dulu suasananya di sini, Dulur. Karena di kampung ini katanya sih mayoritas warganya petani ya, Dulur. Tapi ini ada ukiran-ukiran juga ini. Bikin ukiran kayu jati seperti ini ya. Nah, ini ukiran-ukiran ini biasanya buat meja gitu ya, Dulur. Ini dari kayu jati ya. Nah, di sini juga kebanyakan ternak, Dulur. Ada yang ternak kambing ya. Ini ada air, Dulur. Dari mata air langsung dialirkan ke sini ya.
ini mbak ini pulau yang apa? Asin mati ini kalau jadi tarik ke pulau karena ini. Dan ini mayoritas kok anu apa? Ternak nih? Ke sampingan ini kalau anak. Sampingan ini. Tani jagung niku. Tani jagung, tapi mayoritas punya sampingan ternak ya. Nggih, ternak. Oh, intine Mbak Yayu niki napa? Aktivitasnya nak warga mriki bertani jagung nggih. Nggih, nek enjing kan teng mbawon niku. Nek enjing teng mbawon atau sawah gitu ya. Nggih. Kalau siang, ya intinya ini buat sampingan ya, Dulur, ini apa? Ternak ini. Tapi setiap rumah ini saya lihat punya ya. Nggih. Setiap rumah punya apa? Punya ternak ini karena buat sampingan kalau lagi musim kemarau seperti ini ya. Untuk tanam jagung satu tahun dua kali ya. Tapi ini kemarau ini pun sangat panjang ini. Kemarau panjang, maksudnya berarti tak ada hujan ya sawah ini di sini. Maksudnya kalau untuk menanam mengandalkan air hujan atau gimana? Nah ini memang kemarau ini nggak nanam belas. Nggak nanam belas kan? Thailand. Makanya ini. Thailand ini, Mas. Ini ada apa? Ah, niki mawon wis dijual iki satu karena oh, menyambung hidup. Menyambung hidup ya, sama aja ini di mana-mana sama ini. Hmm. Induknya malah dijual iki. Gitu. Ini induknya dijual. Ini besok sebentar lagi mau dijual lagi. Dijual lagi. Tapi untuk tanam jagung biasanya katanya dipinjamin dulu dari ada apa niki nek ngarani ini kene. Yo. Bos jagung lah ngono. Heeh, bos jagung. Karena kalau harus dijual ke itunya ya, pemodalnya itu ya. Karena kalau nggak seperti itu juga nggak jalan ya. Itu yang mau tau awal dewi tinggal ke yang. Enggak. Nggak sendi modal ya, bisa gue modal dewi mas. Enggak benar. Ini rumahnya Mbak Yayu ya? Oh, tang Rito malah. Oh malah. Niki ponakan kulo. Oh lah. Berarti kandangnya nggak harus di samping rumah ya? Nggak masalah, nggak ada lokasinya. Oh, nggak ada lokasinya. Iya. Monggo Mbak Yayu. Tulan-tulan mawon Mbak. Ini coba kita jelajah lagi sedulur. Monggo Mbak. Nah, di kampung Omah Songo ini ada satu musola ini ya, Dulur. Satu musola. Nah, di belakang musola ini juga ada rumah. Nah, rumahnya itu bentuk limasan ya, khas Jawa ya. Iya, yeah, emang layang-layang ya. Adem nih. Manggur. Oh, niki. Katanya kalau kemarau belum, ya kalau sekarang belum. Nanti mungkin perkiraan dengan ini bulan berapa nih? Bulan depan, bulan 11 lah, dan nanam. Bulan 11 nanam ini. Berarti dari sekarang ini pun dipersiapin, nopone lahannya. Iya. Oh. Tebe pak, anu lokasi. Wah tebe yang tebe. Siapin kowak, pokoknya di. Kowaknya mana pak? Di pacul-pacul. Siapkan buat penanaman. Iya, siapkan buat penanaman. Nah, penggunaan pupuk kandang itu disertakan buatan? Buatan pupuk ayam. Telur ayam. Gaya. Oh, iya. Luwe manjur? Iya, luwe cepat. Nah, pupuk kandang lama prosesnya. Kalau ayam paling jarak itu di Korea ini. Iya. Nah, kalau lurus ke situ itu katanya ke daerah Kaliwungu Selatan ya, Dulur. Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan, Dulur. Dan ini ada rumah joglo di sini nih. Nah, ini rumah joglo ini dijual ini, Dulur. Barangkali Dulur minat, ini harganya 170 juta. Murah ya.
Nah ini sedulur, rumah joglo ini dirangkai nanti dia dijual sedulur, karena ada ini termasuk pengrajin gitu ya. Rumah joglo ini harganya 170 juta sedulur. Nah di dusun Omah Songo atau rumah 9 ini ternyata rumahnya itu sekarang sudah bertambah sedulur. Jadi enggak 9 lagi ya, ini sudah bertambah ada 3 rumah baru katanya sedulur. Kita coba nanti sampai ke ujung sana ya sedulur, seperti apa suasananya dusun ini sedulur. Sedikit informasi, jika sedulur ingin mengunjungi kampung Omah Songo ini, lokasinya berada di ujung desa dan jalan menuju ke kampung ini juga lumayan ekstrim ya sedulur. Ya karena jalannya itu menurun tanpa datar sedikit pun, selama kurang lebih 10 menitan jika dari kampung lain di desa Cacaban ini ya sedulur. Namun jalan sudah bagus berupa cor atau beton gitu. Mayoritas warga sini itu punya kandang kambing seperti ini ya dulur. Kelurahan Cacaban, desa Cacaban, nonton. Cuman jadi 3 dukuh, sepergi jadi Cacaban, nonton. Jadi asline di kelurahan ini beriki Cacaban. Jadi telung kampung niku intine beriki niku sing bagian wong Songo. Jadi gendere jurusan niki cekak awas enten HP niku mlebete teng rumah 9. Nggih, rumah 9 kok. Jadi yuk tersohor rumah 9 iki tiang pundi-pundi dugi ngoten. Nggih. Kertos kabare desane unik. Nggih. Nggih. Jane ngoten nggih. Wau-wau-wane kata Mas enek wong 15, tapi larang dulune iki ora enek. Ora mungkin nek Caban iki enek ratan terus enek banyu nyalur terus enek iki lho sepedometer baru. Nggih. Terus tiangnya do kisah sing wong jaman riyine kepengin manggon ning kampung ombo podo-podo batire ngoten kan. Lah sing asline mboten duwe modal kan nggih teng mriki niki. Dadi yuk ujung-ujunge kantong tiang sak monten nonton ceritane. Dadi teng mriki niki rumah 9 niki bengkok kelurahan teng mriki. Bengkok Klebeang teng mriki, bengkok Bekelang teng mriki, bengkok Cariang teng mriki. Sasrine nggih kerajane. Sak menten iki mon cukup Mas, enten bekele, enten kiyaine, enten RT-ne. Mon cukup kan dia. Cukup nggih. Ha nika wae Mas. Mas Sodiki nggih. Nika baru. Baru 1 tahun dulunya anak saya itu yang namanya Kaliman yang ada mobilnya hitam. Itu anak saya. Berarti hampir semua anu apa ini? Berkeluarga nggih. Maksudnya keluargane jenengan sedoyo nggih ning Omah Songo niki. Nyambung. Lah kuwi iki anakku sing barep. Sing nomor 2 iki, sing nomor 3 kuwi. Dadi kan ya sing asline iki ya jedarani kula sing wong sepuh mriki. Nggih, paling sepuh nggih. Paling disepuhke nggih. Soale niku kan ya intine anak-anak. Berarti yo paling sepuh jenengan iki paling suwi ten mriki ta paling. Ya nggih. Soale pun enten kula teng mriki niki asline pun enten swidak gangsal taun. Oh, swidak gangsal taun. Dadi kan sing dulunya wong mriki niki
sudah meninggal semua. Jadi zaman pembaruan niki jane ngoten nggih wawone mpun enten 20 terus nika wau mboten ngerti nek enten jengeten dalan terus banyu terus listrik ngoten. Dadi tiange nggih sing pun mriko-mriko niku gelo Mas, sebagian nggih enten sing minat badhe mriki. Berarti riyene iki terisolir acarane meh apa-apa angel ngoten nggih. Banyu napa biyene ya angel Mas. Jare dadi nek enek wong loro ki ditandu. Ditandu. Heeh, dibuta munggah ngoten. Heeh. Saya aksa. Yo akhire do pindah. Heeh, do pindah enten sing pindah ten desa pinggiran mriku enten. Sedadi teng sepegi teng dadapang teng pelalangan enten. Sing nyedaki dalan to Mas. Nggih. Lah niki pawone kan sak tapak blekuk sak menten. Oh. Dadi sing teng mriki niki sing intine tanuji. Sing enten napoke ya susah seneng pokoknya tetep anu lah anu di asli nggih. Tempati. Ndak akan pergi. Nggih. Masalahe jalur ekonomi ini aslinya kata teng mriki. Jadi kan sing tiang mriko-mriko niku pokoknya nggih sak niki kecewane ah ning cabang kuwi golek ekonomi saiki wis gampang mobil iso mlebu. Nggih. Pengen balik mriki maneh. Nah, nggih. Lah niku kan tasih kata kebon-kebon suwung Mas. Jadi kan mangkiye nek pun niki listrik pun rame banget. Heeh. Pun nyala kan mungkin nggih tambah malih. Lah kersane Pak Sodikin mau jare badhe di 99 rumah ngoten. Ya pinungune ya rak cuman 99 tapi ya sak ramene lah. Ya sak rame-rame. Soale kan aksese pun gampil terus ibaratnya banyune yo pun gampil. Yo padha kali desa liyane lah pun gampang sedoyo nggih. Nggih. Lah sak niki niki teng mriki niki enten sepedometer ki gur loro tok Mas. Sing siji ning gerdu dhuwur kae atas namane bojoku kanggo musala. Terus sing wong songo iki melu bojoku lampune. Nah terus sing anakku kae njupuk dhewe. Jarake 2,5 kilo iki kabele enteke maune hampir 10 juta Mas. Nah 2,5 kilo kali 6,000. Oh anune nyambungi kabel niku ya. Dari ujung sepedu sana sampai sini 2,5 kilo, hampir 9,000, 90,000, meh 10 juta, hampir 10 juta kabel. Saking keadaan sing mboten ngatasi, jadi tiang ini ku mikirke nek loro kok dipikul ngoten. Oh ngoten. Biyane nek loro. Biyane. Tapi njenengan yo ngono ora, ngomani ra, Pak. Apa jaman-jaman susah ini ku? Wah, lho ora terima ngomani Mas. Kulo Pak melahirke anak kulo niku tahun 2000 niku kulo sesar niku saking mriki ditandu teng Sarung. Oh, jenengan ngomani dhewe niku ditandu niku. Heeh. Ya nglakoni Mas, ditandu ning Sarung padahal aku Pak sesar. Sesar iki karang anakku dampit Mas. Lanang karo wedok. Sesar iki ora cukup ning Semarang kene ning Banter Weleri. Heeh. Lah tapi saka kene dulune iki dipikul. Saking le darurate nggone. Dipikul tekan sedadi. Sedadi. Nggih. Riyen dalane mboten kaya ngoten, Mas, lemah. Ya lemah sak tapak mblekuk, Mas. Mblekuk. Heeh, mblekuk sak menten. Jatine sik gedhe-gedhe, Mas, paling cilik sak padha wit niku. Nggih, nggih, mau ditebang. Sak niki mau dipaneni ra kalih Pak Sinder Marudin. Terus niki jatine ditebang. Lahane niki diserahke kalih petani kan ngelola. Dikelola terus setiap iki mengke kersane mlebet sing surat kabar nggih kan. Oh nggih. Sakonge ja. Open-openane nggih. Nah niki mbokane pundi niki? Lah nika. Oh niku. Lucu temen ana kucing. Kayak iki kono Mbah. Apa ya? Pak. Aslinya cacaban ini kan ngisor, kalau ngerti. Begitu jenengan nyukuk toyota meriki, selagi ini cacaban itu tering dibangun, beten badi ansal toyota, tidak akan berhasil, kalau ngerti. Nah, saru ngerti itu, tering percaya Mas, niku. Tuasih pada semawan. Ter masjid, beten enten. Ter kampung tengah, beten enten, ter balik desa, beten enten. Nah, terus ini nuruti karpe kulo. Lator iki paring dalan. Dalan makadam pertama nggih. Dibentuk iki mriki lah madhe toyo niku siwani mboten enten niku diwangsuli enten kok. Lah iki dipertoyo, tiyang-tiyang dipertoyo kula mengeten iki. Ora kene
tur masalah pundian nggih. Pundian niku wis rumah dhuwur mawon. Lah sareng ngoten kula ngoten. Pak nek napa-napa sing di rumah dhuwur niku kurang pas. Masalahe asine tetaban kan ngandhap. Nek tetaban niku dibangun, pundian-pundian niku di rumah insyaallah napa sing dikarepe desa akan berhasil kula. Akhire nggih estu, Mas. Berhasil. Wong iki mawon sing sinjamel napa di dino-ino kalih tiyang pinten mawon nggih. Niki sak niki yo listrik pun mlebet nggih. Darane pun kan. Lah niku kan bener-bener berhasil. Nggih, tiyang-tiyang niku do percaya yang kula sanjengaken iki. Wah, berarti bener Mbah Wahid kae apa-apa sing diucape kok iso temenan kula niku. Akhire yo niku apa-apa pertimbangan-pertimbangan niku selalu kulo di ikut cemplangkan nggih penasihat terus kulo niku yo padha karo dipercaya nggih wong nggih nyata-nyata nggih Pak Camat mawon iki mriki enten kadusen niku nggih nek mriki mesti tenge niku lho kok nggih napa-napa kurang-kurang milih.